batang pohon yang mau disambung dipotong. Ini potongannya saya tancepin ke sini. Ini dipotong. Terus kita nyiapin potongan dari batang yang kita mau sambungkan. Ini baru saya potong. Nah, ini bagian ini kita belah dua. Belah. Saya potong sebagian ini. Terus dimasukin, ini dimasukin ke celah yang kita buat tadi. Gini. Ya. Ya. Nah, nanti dicepit, diikat sama plastik yang tadi sudah kita potong. Nah, terus kita ikat kayak gini. Nah, biar nggak kena air hujan. Jadi bagian atasnya harus tertutup. Tuh. Udah gitu aja, nanti tinggal nunggu dia sampai nyambung kira-kira 1 bulanan baru aku lepas.